Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Salam, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Mohon izin memperkenalkan diri, nama Taruna Remaja Fikri Nildi, Program Studi D3 Pertolongan Kecelakaan Pesawat Angkatan 15, Jurusan Keselamatan Penerbangan Politeknik Penerbangan Indonesia Curug. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memperkenalkan tentang bahaya dari backdraft dan juga flashover. Dikarenakan masih banyak masyarakat yang belum mengenal tentang keduanya. Oleh karena itu, tujuan saya membuat video ini untuk memperkenalkan tentang bahaya dari backdraft dan juga flashover. Keduanya merupakan hal yang sangat berbahaya apabila terjadi saat adanya insiden kebakaran. Backdraft merupakan situasi pembakaran gas secara cepat yang biasanya mengakibatkan ledakan. Backdraft disebabkan oleh masuknya udara secara tiba-tiba ke dalam api yang telah menghabiskan sebagian besar oksigen yang tersedia di sebuah gedung atau ruangan yang dapat menghasilkan ledakan. Tanda-tanda karakteristik situasi backdraft adalah dengan adanya asap kuning atau coklat dan asap di lubang kecil yang keluar semacam efek pernafasan yang sering ditemukan di sekitar tepi pintu dan juga jendela. Berikut merupakan contoh dari backdraft. Flashover. Flashover secara umum didefinisikan sebagai masa transisi antara tahap pertumbuhan dengan tahap pembakaran penuh. Proses berlangsungnya sendiri sangat cepat, dengan suhu berkisar 300 sampai dengan 600 derajat Celcius. Munculnya flashover disebabkan oleh adanya ketidakstabilan panas di dalam ruangan. Beberapa kriteria kapan terjadinya flashover, yaitu yang pertama, saat lidah api mulai menyentuh langit-langit. Yang kedua, saat lidah api mulai menjulur keluar bukaan. Yang ketiga, saat temperatur lapis atas ruangan mencapai 300 sampai dengan 600 derajat Celcius. Dan yang keempat, saat timbul tingkat radiasi kritis pada lantai ruangan yang besarnya 2 meter. Flashover terjadi ketika api di dalam ruangan sudah mulai membakar semua bahan bakar yang ada, sehingga api semakin membesar dan api mulai menyentuh langit-langit ruangan atau yang biasa disebut dengan pembakaran penuh.
Berikut merupakan contoh dari flashover. Seperti yang sudah saya jelaskan, backdraft dan flashover sangat berbahaya, bukan? Maka dari itu, semoga dengan adanya video ini membuat kita semua mengenal dan bisa mencegah hal itu terjadi. Semoga video ini bermanfaat serta menambah wawasan kita semua. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan jangan lupa untuk menonton video rekan-rekan saya yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.